Sebenarnya maaf banget aku akhir-akhir ini jarang bikin video karena aku lagi sibuk banget tugas-tugas kuliah. Dan sekarang aku bakal bikin unboxing dari CN Direct. Jadi sekarang aku udah dapet 2 bingkisan dari CN Direct. Jadi sekitar sebulan yang lalu aku disuruh belanja di cndirect.com. Itu aku suruh belanja $200. Dan disitu aku udah milih beberapa barang, tapi aku udah lupa juga karena udah lama banget. Dan aku baru sempet unboxing sekarang. Jadi kita buka. Buka yang mana dulu ya? Yang ini dulu deh. Dan ini yang pertama aku ada apa sih? Oh, kayak off shoulder gitu, kayak gini. Terus ini celana putih. Oh, ripped jeans. Ini ripped jeans gitu. Aku gak ada ripped jeans putih, jadi aku pilih ripped jeans putih karena aku belum punya. Dan ini ada speaker. Ini speaker titipan cowok aku. Kan aku bilang aku dapat dari CN Direct, terus dia nitip speaker. Terus, ada tongsis, pink tongsis. Nih, ini bisa langsung moto dari sininya gitu, kayak ada bluetoothnya gitu. Terus aku ada makeup brush drying tower. Oh, ini dirakit. Lucu kan? Itu dari aku di atas. Hai. So cute. Gimana caranya? Ini buat tempat aku naro brush kalau misalkan habis selesai dicuci. Dan ini aku ada lagi car universal holder. Nah, jadi ini buat naro buat naruh HP di dashboard mobil. Jadi kalau misalkan mau ada GPS, aku kan kalau misalkan kemana-mana pakai GPS-nya dari HP, jadi bisa langsung taruh di mobilnya, di cockpit. Kayak gini. Tada. Jadi gini. Gitu. Mati lu. Terus apa lagi ya? Ini apa ya? Aku udah lupa deh. Karena udah lama banget belum aku buka-buka. What is this? Apa sih? Oh, so cute. Ini off shoulder juga, tapi yang stripes. Muat gak ya di aku? Ini kayak off shoulder gitu. Terus, ini lucu banget. Ini sweater. Ini sweater gambarnya Pac-Man gitu. Lucu ya. Tuh, di tangan-tangannya ada musuh-musuhnya Pac-Man gitu. Terus ada Pac-Man-nya di sini. Dan ini tulisannya Pac-Man. Ini apa ya? Top gitu, stripe lagi. Aku lagi seneng stripe, jadi aku banyak pilih yang stripe gitu. Terus aku dapat kacamata. Ini kacamata, ini kayak lagi ngehits gitu sekarang. Ini mirip Dior yang Soreal kalau nggak salah. Jadi kayak capung. Kaca muka ini, bukan kacamata. Dan kalung.
Emang aku pesen ini ya? Okay. Dadah. Coba aku pakai. Dadah. Terus aku juga dapat ini rok gitu, tapi roknya kayak asimetrik gitu. Tuh. Jadi ada ininya gitu di sini. Dan stripe lagi karena aku lagi demen stripe. Terus aku juga dapat sepatu. Dan ini bukan sepatu putih doang. Ini bisa dinyalain. Yang ini juga bisa. Gak bisa dinyalain satu. Oh bisa. Nih. Terus ini gak tuh bisa kedip-kedip. Jadi ini dipakai anak dance pasti bagus deh. Tapi aku gak bisa ngedance. Ya ini kalau dipakai ke mall pasti diliatin orang sih. Freak banget nih orang gitu. Ini mirip sepatu aku waktu TK. Jadi makanya aku pilih ini. Dulu tuh sepatu TK aku kayak gini, bisa nyala-nyala. Dan yang ini udah habis, yang bungkusan satu udah habis. Sekarang kita coba buka bungkusan yang kedua. Kacamata lagi. Aku lupa beli kacamata banyak ya ternyata. Ini kacamatanya sekarang yang gambarnya love gitu. Frame-nya. Dan kacamata lagi. Loh? Kok kacamatanya dua? Ini aku gak tahu kenapa tiba-tiba dikasih dua. Bonus kali ya. Ini buat gue aja. Iya deh. Yes. Itu buat adik aku jadi. Ini apa lagi? Wah! Aku beli ini. Ini brush. Yay. Terus ini headphone. Ini titipan cowok aku lagi. Emang kurang ajar dia. Ini itu. Ini lucu banget, warnanya biru. Ih lucu banget, aku jadi menyesal nitip, kasih dia nitip. Buat aku aja apa ya? Lucu. Ini punya cowok. Terus ini ada, oh ada waterproof case buat iPhone 6 aku. Tapi aku udah ganti HP, jadi kelihatan banget. Ini waterproof case gitu, jadi bisa dibawa berenang. Aku waktu itu beli karena aku pengen ke waterboom, tapi belum sampai-sampai. Kayak gini. Terus masih ada lagi. Ini apa? Oh, ini kayak long sleeve gitu, tapi cut out shoulder gitu. Jadi gini. Aku kemarin lihat ini di H&M. Terus tiba-tiba ini juga ada di CN Direct dan dengan harga lebih murah. Jadi aku langsung beli ini di CN Direct. Terus apa lagi nih? Ini apa sih ini? Oh, oh. Ini tank top gitu buat daleman. Jadi aku beli ini juga bisa buat off shoulder gitu dan bisa juga buat tank top terus dipakein jaket lagi. Terus ini kok hitam mulu sih kayak orang mau ngelayap. Ini apa? Ini sih. Kok ini gini sih? Gini. Itu kok. Oh, I see. Oh, ini sleeveless gitu, terus ada collarnya. Lucu. Ini cardigan gitu.
Lucu. Oh, dia belakangnya ada tulisan. Lucu banget. Terus ini sweater lagi. Happiness is expensive. Ini kayak punya kamu ya? Ini happiness is expensive. Ini kayaknya titipan adek aku ya, Dek? Tahu lupa. Ini size-nya M. Karena aku size-nya S, dia M. Emang dia gembrot. Terus apa lagi? Oh, ini sama kayak yang item tadi. Ini yang versi putihnya, warna putihnya. Ini juga cut out shoulder gitu. Dan ini long sleeve. Terus ini yang terakhir. Ini kayak bomber gitu. Tapi bahannya parasut. Warnanya hijau army gitu. So, yep, jadi begitu unboxing aku dari CN Direct. And thank you buat CN Direct udah ngasih aku banyak banget barang. Dan kalau misalkan kalian mau beli juga, aku bakal taruh linknya di description box. Jadi kalian bisa klik terus beli di situ. So, semoga kalian suka video ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye, see you on my next video.